Saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang paling penting adalah sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Selanjutnya ikutilah kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya Untuk diangkat menjadi juri SMM Akan melaksanakan tugas dengan sejujur-jujurnya Dan seadil-adilnya Seperti layaknya seorang juri Yang berbudi baik dan jujur Dalam menegakkan keadilan Bahwa saya Dalam menjalankan tugas ini Tidak akan melakukan konspirasi Kepada siapapun juga Dan tidak sekali-sekali menerima Langsung atau tidak langsung Dari siapapun juga Sesuatu janji atau pemberian Bahwa saya Akan bersedia menerima sanksi Atau hukuman laknat dari Tuhan Yang Maha Esa Apabila dengan sengaja Melakukan tindakan kecurangan Dalam penjurian ini Demikian sumpah dan janji juri SMM. SMM berjiwa besar, bermartabat. SMM berjiwa besar, bermartabat. Terima kasih.
nomornya juga sama. Tuhan Maha Kuasa. Ya, betul. Dia pilih burung. Ya, betul, Pak Haji. Ya. Oke. Ya. Lebih baik ya. Foto dulu, foto dulu, foto dulu. Foto dulu pakai sah, benar, Pak, benar. Foto dulu. Foto dulu, foto dulu. Foto dulu, foto dulu. Perdana. Perdana. Nanti turun lagi nih. Turun lagi dekat 5.5. Wanda Putra Aceh. Oh, Wanda Putra. Dari mana? Yang dari Aceh. Dari Jakarta Timur. Pak Wanda. Hah? Burungnya dibawa dari Aceh itu. Dari Aceh ini berarti ya? Mas izin mas, bisa fotoin mas. Nah, liatin kameranya. Ikut SMA sendiri sudah berapa kali? Kelas 576, hadiah juara 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya alhamdulillah lah, intinya alhamdulillah, guys. Ini berkat yang tadi ya, yang waktu ketinggalan ya. Betul, rejeki kita semua. Syukurlah semuanya walaupun belum maksimal kalau saya lihat tadi main karena memang sangat panas sekali tadi. Cuman mungkin lagi hobi atau saya. Kan akhir-akhir ini Kak Jiwit sering itu ya berburu gaco-gaco ya. Emang dipersiapkan untuk SMM? Sebetulnya bukan masalah dipersiapkan atau tidak. Cuman saya sih merasa sekarang kok lama kan udah berhenti kemarin dia udah berhenti lama. Saya rasa SMM ini ajang yang bagus juga untuk saya juga nambah sempurna buat teman-teman khususnya Murai Mania. Mungkin kesan-kesannya dengan event SMM ini? SMM bagus sekali tadi penjuriannya juga prediksi-prediksi daripada penonton baik itu peserta semuanya juga gak keleset jadi penentuan dari juri untuk menentukan klasifikasi pemenang untuk di beberapa kelas ini tadi ya juga hampir 90% lah. Salut buat SMM, mudah-mudahan SMM semakin jaya ke depan dan saya pun adalah menjadi penyemangat untuk saya untuk terus bermain di SMM. Terima kasih banyak. Tolong jangan saya ingin berbagi sama kita. Sudah mana-mana. Itu member Rekom sama ternyata keputusan tidak ada yang seperti yang saya harapkan tadi semuanya harus diterima dan amanah jadi harus saya jaga sama seperti saya mendapatkan mobil kemarin di Malang ya. Harus saya jaga berarti harus dipakai dong ya, harus katanya mau jalan-jalan ntar kalau rapat pengurusan saya boleh gelaran hari ini alhamdulillah selesai dan terima kasih kepada semua member khususnya panitia. Namun demikian ada perbedaan sedikit saya lihat pada event sebelumnya. Banyak hikmahnya yang harus kita panuti, kita ikuti. Contohnya tadi ada burung yang terlambat main karena jantangannya tertutup, malah di kelas utama beliau yang mendapatkan hadiah utama. Nah ini memang kuasa yang di atas ya. Yang penting kita tulus menjalankan event dan ikhlas, hasilnya juga pasti yang terbaik. Tuhan itu nggak pernah merem ya, beliau Maha Tahu. Pak Hidayah merasa ada kepuasan atau ada koreksi nggak untuk gelaran sekarang barangnya? Sudah pasti saya sangat puas. Ini adalah untuk ucapan terima kasih saya atau yang tepatnya itu dedikasi saya sama SMM. Jangan bedakan lagi karena saya jauh di Sumatera sana, saya ini sekarang SMM. Saya memang member dan SMM itu adalah saya. Ya. Jadi ke depan mudah-mudahan SMP makin jaya, makin jos, berjiwa besar dan bermartabat. Hari ini Pak Hidayat dapat juara berapa aja nih? Di gelarannya sendiri ya? Aduh saya, kalau nggak salah tadi ada 2 burung, juara berapa saya nggak tahu tos-tosan nanti. Superman masuk tadi ya? Superman masuk lumayan. Itu pertama kali setelah libur lama nih? Setelah libur lama. Dan dapat juara? Juara 4. Juara 4. Jadi intinya tetap bawa trofi nih di gelaran SMM. Alhamdulillah.
untuk kedepannya bersama SMP kita akan terus evaluasi kerja kita, kemarin kita, dan selalu SMF itu berinovasi. SMF itu selalu berinovasi dan selalu yang paling penting itu SMF seluruh membernya itu bebas mengeluarkan pendapat dan selalu ditampung oleh pengurus. Hanya kita baik, why not, harus dilaksanakan. Kemungkinan untuk yang lebih gede lagi insya Allah pasti. Oke, berarti ada plan yang lebih gede lagi ya. Siap. Oke, terima kasih banyak.